Empat rumah rusak diterjang angin puting beliung di Pasar Kalumpang, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Anggota BPD Kalumpang, Riki Wahyudi, kepada Banjarmasin Pos. Kodot.id menuturkan, musibah tersebut terjadi sekitar pukul 15 WITA. Empat rumah yang rusak, milik Suryansyah, Jamri, Didi Supriyadi dan Syamsudinor. Saat angin bertiup kencang disertai hujan dan petir, atap rumah warga dari seng tersebut copot dan terbang. Kerusakan parah di rumah Suryansyah, ayah saya sendiri. Selain rusak di bagian atap juga di bagian dapur hancur, kata Riki. Sedangkan di seberang Pasar Kalumpang, beberapa seng di bagian kubah juga copot dan berterbangan. Saat kejadian, jelas Riki, para korban dan keluarga mendengar bunyi gemuruh, hingga refleks berlarian keluar rumah. Alhamdulillah tak ada korban jiwa, katanya. Pihak Dinas Sosial dan BPBD HSS, kata Riki telah datang ke lokasi dan memberikan bantuan berupa tenda. Tenda itu pun dipakai menutupi sementara bagian atap seng yang copot. Dijelaskan, sebelum musibah itu, cuaca di Kalumpang cukup panas. Namun, sekitar pukul 15 WITA berubah mendung lalu turun hujan disertai angin. Bencana angin puting beliung menerjang wilayah Kabupaten Madiun, Jawa Timur, dan merusak belasan rumah warga setempat hingga melukai seorang pemiliknya. Data BPBD Kabupaten Madiun mencatat, angin puting beliung terjadi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan. Dari belasan rumah warga yang terdampak, sebanyak 4 rumah di antaranya mengalami rusak sedang, bahkan seorang warga terluka tertimpa asbes rumahnya yang jatuh saat menyelamatkan anaknya. Warga dibantu petugas dari TNI dan Polri setempat bergotong royong memperbaiki rumah yang rusak dan memasang genting kembali, ujar Camat Sawahan Haryono. Haryono menjelaskan, saat kejadian, hujan deras sedang mengguyur wilayah Sawahan yang disertai dengan angin kencang. Kebanyakan kerusakan rumah terjadi pada bagian atap karena angin kencang menerbangkan genting. Salah seorang warga yang rumahnya rusak, Siswo, mengaku kejadian angin kencang tersebut sangat cepat. Tiba-tiba angin datang saat hujan deras dan menerbangkan genting-genting rumah. Warga yang rumahnya tersapu angin langsung panik dan keluar rumah. Selain genting, asbes rumah saya juga ada yang jatuh hingga mengenai kepala saya saat menyelamatkan anak saya, terang Siswo. Akibat tertimpa asbes, bagian kepala Siswo terluka dan harus mendapatkan perawatan medis berupa beberapa jahitan. Pihak BPBD dan kepolisian setempat mengimbau warga untuk waspada, karena diperkirakan intensitas curah hujan masih tinggi mengguyur wilayah Kabupaten Madiun dan sekitarnya hingga awal tahun nanti. Kondisi tersebut rawan terjadi bencana hidrometeorologi, seperti angin puting beliung, tanah longsor, banjir, dan banjir bandang. Warga yang tinggal di daerah rawan bencana diminta untuk selalu waspada. Bencana angin puting beliung menerjang wilayah Kabupaten Madiun, Jawa Timur dan merusak belasan rumah warga setempat hingga melukai seorang pemiliknya. Data BPBD Kabupaten Madiun mencatat, angin puting beliung terjadi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan. Dari belasan rumah warga yang terdampak, sebanyak 4 rumah di antaranya mengalami rusak sedang, bahkan seorang warga terluka tertimpa asbes rumahnya yang jatuh saat menyelamatkan anaknya. Warga dibantu petugas dari TNI dan Polri setempat bergotong royong memperbaiki rumah yang rusak dan memasang genting kembali, ujar Camat Sawahan Haryono kepada wartawan. Haryono menjelaskan, saat kejadian, hujan deras sedang mengguyur wilayah Sawahan yang disertai dengan angin kencang. Kebanyakan kerusakan rumah terjadi pada bagian atap karena angin kencang menerbangkan genting. Salah seorang warga yang rumahnya rusak, Siswo mengaku kejadian angin kencang tersebut sangat cepat. Tiba-tiba angin datang saat hujan deras dan menerbangkan genting-genting rumah. Warga yang rumahnya tersapu angin langsung panik dan keluar rumah. Selain genting, asbes rumah saya juga ada yang jatuh hingga mengenai kepala saya saat menyelamatkan anak saya, kata Siswo. Akibat tertimpa asbes, bagian kepala Siswo terluka dan harus mendapatkan perawatan medis berupa beberapa jahitan. Pihak BPBD dan kepolisian setempat mengimbau warga untuk waspada, karena diperkirakan intensitas curah hujan masih tinggi mengguyur wilayah Kabupaten Madiun dan sekitarnya hingga awal tahun nanti. Kondisi tersebut rawan terjadi bencana hidrometeorologi,
seperti angin puting beliung, tanah longsor, banjir, dan banjir bandang. Warga yang tinggal di daerah rawan bencana diminta untuk selalu waspada. Angin puting beliung memporak-porandakan belasan rumah warga di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun. Warga bernama Siswo mengalami luka akibat tertimpa atap rumah. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Madiun, sebanyak 4 rumah warga yang terdampak terkategorisasi mengalami rusak sedang. Sementara sisanya rusak ringan. Warga dibantu petugas dari TNI dan Polri setempat bergotong royong memperbaiki rumah yang rusak dan memasang genting kembali, ujar Camat Sawahan Haryono kepada wartawan. Haryono menjelaskan, saat kejadian, hujan deras sedang mengguyur wilayah Sawahan. Kebanyakan kerusakan rumah terjadi pada bagian atap karena angin kencang menerbangkan genting. Salah seorang warga yang rumahnya rusak, Siswo mengaku kejadian angin kencang tersebut sangat cepat. Tiba-tiba angin datang saat hujan deras dan menerbangkan genting-genting rumah. Warga yang rumahnya tersapu angin langsung panik dan keluar rumah. Selain genting, asbes rumah saya juga ada yang jatuh hingga mengenai kepala saya saat menyelamatkan anak saya, kata Siswo. Akibat tertimpa asbes, kepala Siswo terluka dan harus mendapatkan perawatan medis berupa beberapa jahitan. Pihak BPBD dan kepolisian setempat mengimbau warga untuk waspada, karena diperkirakan intensitas curah hujan masih tinggi mengguyur wilayah Kabupaten Madiun dan sekitarnya hingga awal tahun nanti. Kondisi tersebut rawan terjadi bencana hidrometeorologi, seperti angin puting beliung, tanah longsor, banjir, dan banjir bandang. Warga yang tinggal di daerah rawan bencana diminta untuk selalu waspada. Angin puting beliung menerjang wilayah Kabupaten Madiun, Jawa Timur dan merusak belasan rumah warga setempat hingga melukai seorang pemiliknya. Data BPBD Kabupaten Madiun mencatat, angin puting beliung terjadi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan. Dari belasan rumah warga yang terdampak, sebanyak 4 rumah di antaranya mengalami rusak sedang, bahkan seorang warga terluka tertimpa asbes rumahnya yang jatuh saat menyelamatkan anaknya. Warga dibantu petugas dari TNI dan Polri setempat bergotong royong memperbaiki rumah yang rusak dan memasang genting kembali, ujar Camat Sawahan Haryono kepada wartawan.